Nuh, tolong ambilin kuas dong. Kuas di mana? Duduk. Kepal lu udah nih. Di kuas, Nuh, kopi nuh. Kopi. Aku bikin ini nih. Ini pemirsa, ini membersihkan, saya menggunakan kuas ya, membersihkan yang kutu-kutu putih ini yang ada di daun. Saya gunakan pakai kuas ini, baru saya pakai labasa. Ini pemirsa ya, kutu-kutunya saya gunakan.
Ini yang media pot ini dulu saya tanamkan lumut ya, lumutnya pun mati ya karena salah penyemprotan pestisida. Seharusnya lumut tersebut tidak secara langsung disemprot dengan menggunakan pestisida, tapi seharusnya menggunakan penyemprotan yang lain ya. Ini akhirnya mati dan saya ganti dengan dengan lumut yang saya biasa beli online pun hasilnya mati ya, tidak cocok dengan kan saya gantikan lagi ya, tapi ini tidak sekarang, ini hanya sekedar merapikan aja dan hanya menyayat dan melap-lap daunnya aja agar tidak menumpukan hama atau menumpukan jamur-jamur putih yang ada di dahan tersebut atau daun tersebut. Oke pemirsa, terima kasih untuk sahabat Syukur Bonsai TV yang sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga diberikan manfaat dari hasil perawatan tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Syukur Bonsai TV sudah meninggalkan jempol, komen secara positif dan subscribe. Karena untuk mendapatkan notifikasi gratis harus menyalakan tanda tombol loncengnya. Oke pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.